Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Provinsi Jabar, DKI Jakarta, dan Banten sepakat mengusulkan pengendalian penyebaran COVID-19 di kereta rel listrik atau KRL Komuter Line ke pemerintah pusat. Sebagai solusi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengusulkan agar pihak perusahaan yang masih ingin beroperasi saat PSBB menyediakan kendaraan antarjemput karyawan dan melakukan tes COVID-19 bagi semua karyawan dengan biaya sendiri. Melalui video konferensi yang dilakukan antar pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, Jabodetabek sepakat mengusulkan pengendalian penyebaran COVID-19 di kereta rel listrik atau KRL Komuter Line ke pemerintah pusat. Hal tersebut pasca ditemukannya beberapa penumpang KRL yang positif COVID-19 melalui PCR test. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar membuat kebijakan pendataan karyawan perusahaan yang tinggal di luar Jakarta. Perusahaan di Jakarta yang masih ingin beroperasi saat masa PSBB pun diusulkan menyediakan kendaraan jemputan bagi karyawan mereka dan menggelar tes PCR secara mandiri. Menyediakan kendaraan oleh perusahaan-perusahaan, saya kira itu konsekuensi. Anda mau buka di saat PSBB, ya Anda juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang tidak semuanya tinggal di lingkungan Jakarta. Atau seperti yang saya lakukan di Jawa Barat, Anies, kepada mereka yang mau buka industri maupun apa, harus ngetes COVID sendiri dengan biaya sendiri. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan membuat aturan bahwa orang harus memiliki surat izin untuk keluar masuk Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.